Saudara-saudara, nanti selesai sholat, setelah berdoa seperti biasa, kita tambahin dengan doa syukur untuk Ustadz Ferry dan keluarga yang baru saja dikaruniai anak. Alhamdulillah. Pak Ustadz mesen gitu, Bang? Din, dipesen nggak dipesen, yang namanya saudara seiman itu selayaknya saling mendoakan. Nih Pak RWCS, absen lagi nih. Asrul? Mana? Salat di Mekah kali. Abang sendiri gak pengen salat di Mekah? Di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Kayak umat Rasulullah yang lain. Kalau gua ke sono, jamaah di sini kurang atuh dong. Sekarang aja cuma dapat 1,5 sab. Bisa aja nih ngejawabnya. Ngapain, Bang? Dek, kalau kita ingin maju cepat, maka target penjualan kita sehari minimal 50 porsi. Maka bersih penghasilan kita sehari rata-rata minimal itu 150.000. Nah, dikali 30 hari, maka sebulan penghasilan bersih kita bisa 4,5 juta. Masya Allah, Dek. Pernah terbayang nggak, Dek, kalau kita punya penghasilan sebanyak itu? Abang nggak sholat maghrib? Ya, sebentar lagi lah, Dek. Di musholah maksudnya? Astagfirullah. Ya, tapi kalau sampai di sana mungkin abang udah terlambat, Dek. Kalau gitu abang sholat di rumah aja ya. Di rumah masih mau terlambat juga. Ya. Oke deh. Oke deh. Pagi beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamat salah, qad qamat salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Safnya dirapatkan dan diluruskan. Niat lurus hanya kepada Allah. Jangan mendahului gerakan imam. Alhamdulillah, belum telat. Mumpung belum dimulai sholatnya, saya mau kasih pengumuman. Ntar habis sholat, saya minta jangan pada pulang. Jangan-jangan pengumuman tentang koper duitnya hilang. Bukan. Percaya deh sama gue. Pengumuman apa sih, Pak? Soal penting di antara kita. Tapi ntar aja, sekarang kita sholat dulu. Pak, Cal. Lo jadi imam. Loh, kenapa? Ya, belajar jadi imam. Jangan cuma jadi makmum terus. Ntar kalau yang biasa jadi imam pergi, siapa yang gantiin? Ayo, belajar, belajar. Astaghfirullahaladzim. Pak Jalal, silakan. Pengumuman apa sih? Pembagian sembako gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup manusia selalu berubah. Baca puisi. Pagi beriman, sore kafir. Khotbah maghrib. Siang kaya raya dan sejahtera, malam jatuh miskin dan kelaparan. Ini si curhat. Shh. Saudara-saudaraku yang tercinta, mulai hari ini ente semua akan ngelihat Ahmad Jalaluddin yang lain. Saya udah berubah 180 derajat. Saya yang tadinya orang paling kaya di kampung ini, sebentar lagi insya Allah jadi yang termiskin. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Jangan ngomong sembarangan, kenapa sih? Bikin takut aja. Ada apaan sih? Kok jadi begini? Jangan tanya saya dong. Ya orang kaya kan dia. Langsung ke inti permasalahannya aja, Pak. Begini. Karena satu dan lain hal, perusahaan saya terlibat utang sampai puluhan miliar rupiah. Yang kalau nggak diselesaikan, saya bisa masuk penjara. Astagfirullahaladzim. Kok bisa sampai segitu gedenya sih, Pak? Iya. Saya udah konsultasi ke sana kemari, maka saya mutusin untuk bayar lunas semua utang-utang itu. Alhamdulillah. Dengan cara menjual semua yang saya punya. Rumah, tanah, ngebubarin kantor, termasuk mobil saya. Astagfirullahaladzim. Lo denger kan? Dia udah konsultasi ke sana kemari. Bukan cuma ke gue doang. Jadi lo jangan salahin gue melulu. Untung duitnya dari dia gue udah beliin motor. Kalau enggak, bisa diminta lagi. Terus, apa yang bisa kita bantu, Pak? Ah, enggak usah repot. Saya cuma mau nginformasiin, mohon maaf,
bantuan saya untuk anak-anak asuh dan rumah tangga akan dialihkan ke Baitul Mal Watambil. Siap. Dan buat lo yang kerja di kebun gue, mulailah cari kerja yang lain. Karena sebentar lagi kebun itu bukan punya gue. Jangan nunggu lapar dulu baru nyari kerja. Ya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa pada diam? Nggak mau jawab lagi salam gue, ha? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah miskin masih berani marah juga. Apa, Din? Ngomong yang keras, gue nggak denger. Enggak. Ini nih Bang Ucup. Nanyain kartu keluarga. Yeh, gue. Kartu keluarga? Apa urusannya? Saya juga nggak tahu. Kartu keluarga buat apaan, Bang Ucup? Ya. Yeah. Ayo Pak, naik. Santerin pulang. Nggak usah, Din. Gue pengen jalan kaki. Udah, Pak Jalan. Naik aja, Pak Jalan. Naik aja, Pak Jalan. Nggak usah malu-malu. Iya, Pak Jalan. Silahkan, Pak Jalan. Ayo, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi beriman, malam amnesia. Ini sebuah peristiwa besar yang terjadi di sekitar kita. Sebuah peristiwa yang bisa jadi pelajaran buat kita semua. Pelajaran apa? Kehidupan manusia itu ibarat di atas bukit. Kadang naik, kadang turun, kadang datar, panjang, tapi becek. Gak ada yang enak dong. Ada enaknya. Kalau kita jalanin itu semua dengan ikhlas, enak. Pak Jalal nggak akan gini kalau nggak nurutin nasihat. Lu masih nyalahin gue terus. Yang jelas salah itu Pak RW. Sebab dia kasih nasihat ame para itu pedagang buat pasang jimat di warungnya. Itu salah. Tapi kan... Lu ngajak gue berdebat. Ayo! Lo jangan lari lo. Sini kalau berani. Pengecut. Ya Allah. Lebih mudah bagi hamba melihat sahabat terangkat dari kemiskinan daripada harus melihat saudara terpuruk dalam kemiskinan, ya Allah. Ya Rabb. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Bang Jack, mau makan enggak? Bodoh! Astagfirullah. Bener makan gak sih? Sekarang kita punya kesempatan untuk ngembangin bisnis sendiri. Permodalan. Klien pertama jelas Bang Asrul. Calon klien kedua, Pak Jalal. Gue yakin Pak Jalal gak akan pernah berhenti untuk bisnis.
Kalau dia minjem modal ke Baitul Mal gimana? Nah, ini tugas lu, Cel. Gimana caranya biar mereka pinjemnya sama kita? Sekarang gua mau tanya sama lu ya. Tuh duit skoper lu simpen di mana? Makin sedikit yang tahu, lebih baik buat semuanya. Tapi ntar kalau ujuk-ujuk lu mati gimana? Anggap aja lu tuh nggak pernah lihat tuh duit. Nama juga duit nemu. Dapat syukur, hilang juga kita nggak rugi. Nothing tulus, Cing. Lu bisa percaya ke sih? Kalau mau dari kemarin, gue ngilang bawa tuh duit. Gue nggak percaya sama lu. Bagus. Kejatuhan Pak Jalal karena terlalu percaya sama orang. Eh, mau lu apa sih? Ya ngasih-ngasih aja, Cing. Apa-apaan nih? Ibu yang suruh, Pak. Mama gimana sih? Bukannya prihatin malah plesiran. Terus terang, Pak. Mama nggak bakalan sanggup nonton kejatuhan keluarga kita. Sebelum itu terjadi, Mama harus pergi sama anak kita. Hah? Pergi kemana? Ke orang tua Mama. Terus Papa sendirian dong di sini? Papa jangan salah paham. Mama ikhlas dengan keputusan Papa. Mama cuma nggak tega ngeliat Papa begini. Ya temenin dong. Mama khawatir kalau Papa ngeliat Mama nangis terus, nanti berubah pikiran. Sebaiknya Papa selesaikan semuanya sendiri tanpa ada yang menghalangi. Urusan Lole gimana? Sebentar lagi selesai kok, Pak. Ini banyak debunya, sudah lama nggak dipakai. Bukan itu. Kamu nggak mungkin ikut ibu lagi. Sebaiknya kamu cari majikan lain. Enggak, Bu, enggak. Saya tetap setia ikut ibu. Baik dalam suka maupun duka. Siapa yang mau gaji lo? Enggak apa-apa, Pak. Makan enggak makan, asal ngumpul. Orang susah ngumpul sama orang bermasalah cuma jadi remis. Lo cari kerja yang lain aja. Enggak mau. Loli tetap mau ikut Bapak sama Ibu. Ntar kita kasih pesangon. Enggak. 3 bulan gaji. Bener nih. Saya enggak apa-apa misah dari Bapak dan Ibu. Enggak apa-apa. Ini masalah kami berdua. Nyesel. Gue udah niatin lillahi ta'ala. Nggak perlu nyesel. Ini konsekuensi dari sebuah ketakwaan. Syukurlah. Mudah-mudahan saya bisa buka warung dengan pesangon 3 bulan gaji itu. Pagi beriman, malam amnesia. Mama benci banget waktu Papa ngebohongin Mama. Bisa-bisanya ninggalin Mama dalam keadaan hamil tua cuma buat syuting. Iya, Papa minta maaf. Itu kan nggak sengaja, Ma. Tahu-tahu Koang datang nawarin job. Papa sendiri lagi bingung nyari duit di mana buat biaya Mama bersalin. Papa sampai nangis-nangis di kebun. Nggak percaya. Tanya Bonte kalau nggak percaya. Ayo, A. Yang penting kan sekarang kita udah punya duit 5 juta, Ma. Tanpa harus minjem ke orang. Lumayan kan buat biaya ngerawat bayi kita? Udah nyiapin nama belum? Mama nggak suka banget lihat Papa di TV. Iya. Jangan ngomel terus. Ntar anak kita bangun. Ayo.
Udahan kenyang. Tanggung, tinggal dikit. Ayo dong mama. Waalaikumsalam. Hai. Halo, apa kabar? Selamat ya, Bang. Bapak. Lucu banget, Azam, lihat deh. Iya, ampun. Azam buruan lihat sini. Ya ampun, enggak cuma mirip ke Haifa, tapi mirip aku juga kan. Hey. Beratnya berapa, Bang? Berapa ya? Belum sempat nimbang jam. Gimana mau nimbang? Orang lahirinnya aja di rumah. Kalau nggak punya uang, kenapa nggak bilang Maya aja sih, Bang? Udah kenyang, Ay. Selama ini Ayah dianggap apa, Bang? Gila lo, Ayah tahu banget apa yang ada di pikirannya Kak Mira, Kak Santi, Kak Lina waktu bantuin Kak Haifa ngelahirin. Anu, Ay. Sudahlah, Ay. Ya semua orang berpikir Ayah nggak peduli sama kakaknya sendiri apa yang harus ngelahirin di rumah. Kenapa harus gitu sih, Bang? Lepas dari kakaknya, gua kena marah adeknya. Ya lagian. Jadi selama ini Bang Ferry sama Kak Haifa nganggep Ayah orang lain deh? Kita nggak bermaksud... Ayah nih ya, kalau butuh bantuan, Ayah nggak akan malu atau gengsi untuk minta tolong sama kakak sendiri. Karena salah satu kewajiban ketika orang lagi susah ya minta tolong, bukannya diem aja. Ya, Ay. Gue ngaku salah, Ay. Bantuin dong. Mungkin apa? Mungkin Bang Ferry yang harus menjawab pertanyaannya sendiri. Payah lu, nggak bisa diandelin. Gua nggak punya jawaban, Ay. Gua ngaku salah. Untuk sebagian orang, memberi pertolongan mungkin lebih mudah. Dan untuk sebagian lainnya mungkin sulit. Karena itu melukai harga dirinya. Padahal Rasulullah pernah melakukan keduanya. Pernah minta tolong, bahkan berhutang kepada orang lain. Iya, Ay. Iya. Rasulullah bukan lagi ngajarin tentang harga diri, tapi kerendahan hati. Setahu Ayah sih gitu. Kamu galak banget sih jadi orang. Tapi tetap cantik sih. Kapok gak sih diceramain sama adik kita? Oh, enggak. Papa cuma kepikiran, jangan-jangan Ayah anak angkat di keluarga Mama. Bawelnya beda sama Mama. Aduh. Benar kata Pak Jalal semalam. Pagi nanjak, sore nyungsep. Kasian. Lu juga bisa begitu. Jangan merasa paling aman.
Selama ini gue udah nyungsep, Teh. Mau disungsepin gimana lagi? Sekarang waktunya gue sukses. Sukses apaan? Lu cuma dapat motor, hajinya kagak. Nasib orang siapa tahu. Gue emang harus kaya dulu, baru Allah ngijinin naik haji. Beda sama si Asrul, masih miskin tetap harus berangkat. Dia udah lumayan sekarang, nggak terlalu miskin kayak dulu. Untuk ukuran lu lumayan, buat gue sih masih jauh. Din, gue mau curhat soal duit. Enggak. Gue nggak bisa bantu, sorry. Duit gede nih, sekoper. Sedompet aja kagak punya, apalagi sekoper. Gila lu. Gue bantu dulu aja dah. Din, anterin gue. Boleh, kemana? Ke Cilengsi. Lu mau ngojek apa mau ngerampok? Pasti sampai di tengah sawah lu bunuh gue. Terus motor gue lu jual. Terus duitnya lu pakai buat ngempanin anak bini lu. Buat bayar kontrakan rumah sama bayar sekolahan. Bawel lu ye. Mau gak nih? Kalau gak mau, gue cari ojek lain nih. Buat kakak, apa sih nyenggak? Ayo, pakai helm lu. Oh. Baru kita omongin, lu lihat sendiri kan? Hidup gue udah mulai nanjak. Lu belum pernah dapat tumpangan 50.000. Gue emang bukan tukang ojek kayak lu. Pergi, pergi. Gak kuat gue nanggung rahasia begini. Gue mesti curhat sama siapa ya? Pagi beriman, malam amnesia. Ini bu uangnya untuk pembayaran sekolah anak bulan ini. Tolong ditandatanganin di sini. Jazakumullah. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener nih, duitnya masih ada di situ. Saya yakin udah dibawa ke kantor polisi. Oh, pakai logika dong kalau mau yakin-yakinan. Kalau duit itu sudah diproses kepolisian, pasti Bang Cek atau tiga berdebat itu segera ngabarin kita. Kenapa mesti begitu? Rajin amat. Untuk menghindari fitnah. Nah, buktinya sampai hari ini nggak ada pengumuman apa-apa. Itu berarti duit itu masih disimpan di Masjid Mungil itu. Ah, logika aja deh. Ngapain mereka lama-lama nyimpan duit orang di musola? Bang Cek orangnya nggak gitu. Nah, berarti feeling saya, Bang Jack tidak tahu menau soal duit sekoper itu. Berarti juga, tiga residivis itu mau makan sendiri. Oh, kalau mau makan bareng-bareng dong sama kita. Iya enggak? Iya. Duit itu bukan hak kita. Jadi udah semestinya dilaporin ke polisi. Nah, masalahnya, betulan dilaporin ke polisi apa belum? Buat apa sih kita nahan begituan? Tuh, lihat sendiri kan. Mereka nggak pernah mau bicara langsung. Itu tanda-tanda berkilah. Atau ngapusi. Apaan tuh ngapusi? Bohong. Udah deh, ngaku aja. Daripada rame, malah nggak ada yang dapet. Mari kita selesaikan dengan indah. Duitnya kita bagi berenam, sama rata. Kita sama-sama happy, kan? Jadi Pak RW minta bagian. Wah, wow, maksa nih. Boleh. Oke. Juki bilang Bang Jack dulu ya. Karena duitnya yang pegang Bang Jack. Walah, bercanda. Nggak mungkin. Bang! Bang Jack! Gila lu main manggil aja. Orangnya lagi tidur, Cuk. Jangan dibangunin. Ini antara kita aja. Bang Jack yang pegang duitnya. Ngomong sama dia dong.
Ada apa? Kabar baik, Bang. Dia cuma nanya apa, bukan apa kabar. Tunggu sini sebentar ya. Astaghfirullahaladzim. Pada kagak ngerti agama apa? Hah? Meminta yang bukan haknya. Fakir miskin bukan, anak yatim piatu bukan. Haram. Nganu, Abah Cek. Ini si Hakim yang minta. Enak aja. Saya nggak minta apa-apa. Minta air. Oke lah kalau begitu. Kapan-kapan ya, Bang Jack? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dua kali jadi RW, kelakuannya kagak berubah. Ya, begitulah orang kita, Bang. Ntar kalau dia balik lagi, kasih tahu gue. Eh, kampret. Lu ngomong apa sama Bang Jack? Gue ngomong mereka bertiga minta sedekah sama kita. Emang itu kenyataannya, kan? Wah, gila lu, Juk. Kalau Bang Jack nanya sedekah apa, gimana? Nyatanya dia nggak nanya. Kalau PRW tadi kagak kabur, bisa kebongkar rahasia kita. Nyatanya kabur, kan? Terus lo simpen di mana kopernya? Lo nanya sekali lagi, gue habisin sendiri tuh duit. Oke. Enggak. Kita tidak boleh menyerah. Kalau tidak bisa dengan cara baik-baik, kita pakai cara halus. Santet maksudnya? Mari kita bicarakan di warung sambil ngopi dan makan pisang goreng. Pak RW yang ngeraktir nih. Oh jangan, saru itu. Sampean bawa uang kas kan? Ya saya simpen di rumah lah. Walah, ceroboh sekali sampean Kim. Uang kas kok disimpan di rumah? Lalu kita mau jajan pakai apa? Lain kali jangan begitu ah. Ya udah, kita ngopi di rumah Pak RT aja. Lagi nggak ada orang di rumah. Yang penting kopinya ada kan? Oh, jangan ngopi di rumah saya terus dong. Gak enak sama istri saya. Setuju. Ya oke lah kalau begitu. Pagi beriman, malam amnesia. Wow. Cuman dua bungkus, Bang, yang berhasil diselamatin. Yang lainnya habis terjual. Sold out. Alhamdulillah. Nih, biar nggak panas dalam, habis makan daging. Surul. Ngeliat tren penjualan di warung lo yang terus meningkat, ini mestinya lo cepet-cepet laporan ke Chelsea. Udah Bang, Chelsea juga udah menjanjikan penambahan modal untuk warung awak tuh. Betul Bang. Iya. Betul Bang. Nah yang ini lo belum laporan ke gue tuh. Maaf Bang, saya lupa. Ya, ayo makan. Setiap manusia melakukan apa yang dia yakini. Nah, kalau dia yakin terhadap Allah, maka dia akan mengikuti ajaran Allah. Dan Allah akan membimbingnya.
Tapi kalau dia condong pada kehidupan duniawi semata, maka Allah akan menyerahkan nasibnya pada dunia. Dunia yang memandu kehidupannya. Kebanyakan. Udah banyak contoh di sekitar kita. Jadi kita tinggal nonton gratis aja. Nah, dari situ kita bisa mendapat pelajaran. Jadi semua peristiwa yang ada ini, itu adalah ayat-ayat Allah yang tersebar di seluruh alam semesta. Ngapain lu jauh-jauh dari Jakarta ke pedalaman gini? Ada bisnis tanah dikit, Din. Perlu ditungguin nggak? Nggak usah, gua nginep. Oke deh. Makasih, Din. Hati-hati ya. Iya. Bang. Ojek ya, Bang? Sebetulnya si pembalap, kenapa? Ke Jonggol yuk. Waduh, saya mau balik sebetulnya. Arah mana tuh Jonggol? Sana, Bang. Jauh dong. Deket. Nanti saya bayar. Ya iyalah, masa nggak dibayar? Masalahnya bukan bayaran, bro. 30.000. Naik. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, lo anyut ngikutin dunia, makin sibuk, makin menjauh dari Allah. Na'udzubillah min syarik, Bang. Hidup lo diarahkan dan dituntun oleh hawa nafsu, bukan lagi iman. Lo cuma tahu mana yang menurut lo baik, tapi lo nggak tahu mana yang benar. Nah, biasanya dimulain dari nyoba-nyoba bohong. Kemarin maghrib, lo nggak sholat berjamaah di sini. Kemana? Tertahan awak di pintu rumah, takut awak terlambat, jadi awak sholatnya di rumah aja, Bang. Sholat berjamaah itu penting. Lebih utama daripada sholat sendirian. Iya, Bang. Tak akan terjadi lagi. Kita termasuk orang tersesat, bukan sih? Bukan. Kita adalah orang-orang muda yang lagi coba untuk memperbaiki nasib. Yakin lo? Lihat mata gua. Sipit? Oh,
beriman.